Hai, jumpa lagi di channel saya, channel Syahrani. Oke. Nah, oke guys, udah kita ketok, ini kita balikan aja seperti ini. Gampang kan guys? Jadi media nggak usah kita bongkar, seperti itu aja. Nah, kita letakkan. Oke guys, kita letakkan. Jadi kita hanya tambah media baru seperti ini. Nggak repot kan, kita nggak perlu ubrek-ubrek, kita nggak perlu mengganggu media lama. Kita udah pakai, udah satukan aja, langsung masukkan aja media yang lama sama media yang baru. Oke ya guys,
Kalau rasanya kurang, tambah lagi. Jadi khusus untuk kalate ya, itu enggak pala rempong kali ya, tidak sukar. Kelihatan kan manis kan? Nah, bagaimana menurut Anda? Guys, nampak ya, bisa dilihat ya. Kita tambah sedikit-sedikit. Sebelah sini nih belum ini, belum bingung. Mudah dan praktis, guys. Nah, jadi kita tidak perlu sibuk untuk jenis tanaman kalatea. Perawatannya juga nggak rewel, harganya juga murah ya. Ini tanaman hias yang jenis ataupun harganya cukup murah. Jadi kalau untuk penghias kebun atau bagi pemula, ini saya rekomendasikan cocok untuk kalian rawat. Nggak rewel, harga murah, dan media tanamnya juga nggak ribet. Jadi kalian bisa ambil dari tempat sampah, tanah-tanah yang bekas bakaran sampah, bisa dipakai untuk media kalatea. Nah guys, setelah ini kita tanam, jangan lupa disiram ya guys ya. Ini disiram langsung, gunanya agar akar tanaman atau tanah yang lama sama tanah yang baru, media yang lama sama media yang baru, itu terserap atau bercampur ya. Ini kan tanahnya turun kan, dia bisa bersatu dengan yang lama. Seperti ini, cepat menyatu. Jadi jika tanaman setelah dipindah harus segera disiram agar kelihatan segar. Nah, satu lagi kuncinya, setelah tanaman kita siram ya, sebaiknya karena dia masih baru, sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh ya. Gunanya itu tadi agar tanaman yang tadinya terkejut tidak terlalu stres terkena cahaya matahari. Ibarat katanya seperti orang dalam masa pemulihan, supaya dia nggak terkejut badan, dia kan harus melakukan penyesuaian. Seperti itu juga dengan tanaman, dia harus melakukan penyesuaian. Jadi kalau kita letakkan di panas dalam keadaan posisi baru dipindah, apalagi tidak disiram, dijamin tanaman akan mati, perlahan-lahan akan layu kemudian mati. Dan jika pun bertahan, itu biasanya tanaman yang bandel ya, yang bandel atau memang rezeki masih hidup, dibiarkan saja tetap hidup. Ada seperti itu tanaman, jenis tanaman seperti itu, nanti kita bahas jenis tanaman seperti itu ya. Mau dicampakkan di mana aja dia bisa hidup. Oke. Sekian dulu guys dari saya informasi tentang tanaman hias untuk hari ini. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.